Oke dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan sore hari ini saya akan mengonten atau memvideokan loadingnya BK Pro Audio dari Trenggalek, dulur-dulur ya. Di sini di acaranya Karnaval Ngadirejo besok tanggal 19 ya. Hari ini saya ngonten tanggal 18 sore. Besok tanggal 19 Agustus di Desa Ngadirejo. Di sini untuk subwoofernya yang 21 inci 1 2 3 4 5 6 7 8, ada 8 box single. Untuk subwoofer yang 18 inci ada 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 biji juga dulur ya, 8 box full pakai paratel. Untuk infonya di sini nanti malam ada check sound dulur ya. Ada check sound full lighting dari pihak penyewa ada di sini. Penyewa para bos-bos. Kita sepil dulur untuk alat-alat yang dibawa, komponennya. Ngening lur. Krunya sangat banyak sekali. Ini untuk beamnya masih ready, masih dipasang Kelara. Wah, mending. Untuk 21 inci pakai Tornado dulu ya. Tas spill. Sak gajah speaker. Tornado 21 dari Paslab. Mas, ini untuk lightingnya dari mana mas ini? Wong bebas. Lighting. Wong bebas project. Ya. Oh, bosnya nanti uang bebas gitu. Iku mas bos eh. Sing rai mixer nih, rai mixer. Iku rai mixer. Oh, iki tau. Wes seru iki aku. Ini dulur di balik channel YouTube Uang Bebas Project. Mas siapa mas? Mas Fahmi. Mas Fahmi. Fahmi Romadoni Akmal ya. Oke. Okay. Jadi tukang lighting Uang Bebas Project dulur aku untuk lightingnya. Untuk beamnya pakai Kelaras. Kelara S 14R masuk dulur ya. Untuk subwoofernya pakai 8 box dulur ya, paratel 21 inci single sama 18 inci box paratel single juga. Untuk top line arahnya pakai dari Wisdom ini terbaru, kalau dulu belum ya. Ada 1 2 3 4 4 8 box single ya, 8 box single plus tweeter dari Wisdom. Tipenya yang apa saya juga kurang tahu. Untuk yang tengah itu yang lama dulur ya. Kita coba sepil. Truknya mending loh ya truknya. Oh ya, saya anyar loh truknya gitu lur. Mending buat kalian nanti yang mau sewa BK Pro Audio, tak selipkan nomor WA-nya di deskripsi dulu ya. Full stiker ya nan terkapi mending. Masih loading dulu ya. Itu ada penyewanya juga yang kita konfirmasi dulu itu ya teman-teman ya. Nah. Mending lur. Truknya mewah. Untuk power kita sepil dari sini saja ya dulur-dulur ya. Nah, di zoom ketok iki tok. Power subwoofer-e ketoke gawe NX14000 Pro. Ada yang terbaru dulur ya. Ada MC kalau tidak salah, baru di unboxing dari BK Pro Audio. Arep munggah ya sik. Piye lur ya? Belum selesai untuk loadingnya. Kita setil dari belakang saja tampilan sound. Mending lor engko bengi lor iki. Full komponen terbaru. Kalau dulu untuk subwoofer 21 incinya belum dicat ya,
sekarang sudah dicat, tentunya lebih mantap tampilannya. Kita sepil dari operator dulu-dulur ya. Gensete ada di sini dulu ya. Yang di truk juga ada untuk lighting ya. This is BK Auto. Oke dulur, mixer lightingnya. Masih di setting dulur ya. Besok start jam berapa mas? Setengah 10 ya. Dulur, pada berkumpul untuk melihat cek sound daripada BK Pro Audio. Seperti janjinya dulu tuh ya, pada tanggal 18 malam pasti cek sound full lighting. Dari ownernya sendiri sudah konfirmasi dulu tuh. Masih setting-setting. Ditunggu untuk cek soundnya dulu-dulu ya. Masih setting-setting dulur ya. Dicari titik maksimalnya di mana, masih di setting-setting ini. Ngeri lur. Neng kuping ati sunduke. Ngukwer. Oke. Oh,
ngeri-ngeri sedap. Mending lur rekpol jos.